Banyak kok tanpa sadar wanita-wanita yang ngaku Islam masih suka tabarut, menggunakan pakaian ketok ngono ya jilbaban, kudungan dari atas ke bawah tertutup. Tetapi lekuk tubuhnya kelihatan semua. Itu tabarut, tidak akan mencium baunya surga. Jalannya dibuat-buat saja dengan berlenggak-lenggok, mumilatun ma'ilah, dengan jalan yang dibuat-buat berlenggak-lenggok, megal-megal, itu enggak akan mencium baunya surga. Itu yang menjamin tidak mencium baunya surga, itu Nabi, bukan saya. Nah sekarang itu para wanita itu, nek arep upload foto video neng medsos itu dandane suwe. Tapi nek ngarepe bojone lho ora tau dandan. Dan ketika mau upload, dipilih sing kira-kira foto atau video sing paling cantik. Lah tujuan upload yang paling cantik itu untuk apa toh? Ben dilem wong lanang gitu. Wah cantiknya, wah ininya, wah itu enggak berubah sejak dulu. Sudah ngapusi itu. Kalau ada yang komentar, wah tidak berubah sejak zaman SMA masih sama. Bohong. Lah umur wis tambah tua kok ora berubah iki piye? Bohong. Usia itu tidak bisa ditipu. Usia itu tidak bisa ditipu. Akan ada perubahan fisik secara perlahan. Mbok sekuat apapun usaha kita biar tetap terlihat muda, tetap enggak bisa. Itu kamuflase. Organ tubuh ini seiring dengan bertambahnya usia, itu fungsinya akan sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Akan mengalami penurunan. Sebagaimana mobil, sepeda motor semakin bertambah tahun, mbok ora tau dinggo to, tetap akan mengalami penurunan. Makanya ibu-ibu atau adik-adik ya, siswi-siswi ini kalau mau tabarut pikirkan ulang. Pikirkan ulang, potensinya tidak akan mencium harumnya surga. Pikirkan ulang. Bukan berarti tidak bisa tampil cantik. Tampil cantik tidak harus tabarut. Tidak harus dengan lekuk tubuh kelihatan. Kalau lekuk tubuh kelihatan, itu dikatakan cantik modern, berarti yang telanjang lebih cantik, lebih modern. Kalau telanjang dikatakan modern, wedus loh, wis modern. Ketek, wedus itu berarti lebih modern dari manusia modern sekarang. Kalau ukurannya telanjang, tidak pakai baju dikatakan modern, gaul dan sebagainya. Ketek, wedus, kebo, sapi itu lebih modern, lebih gaul. Karena enggak pakai pakaian, enggak pakai baju. Loh ketek saja sekarang banyak kok yang diberi pakaian. Ya toh? Banyak yang diberi baju dan celana oleh manusia. Manungsa nek malah ra nganggo kathok, ra nganggo klambi, malah telanjang, sudah terbolak-balik sekarang. Ketek diklambeni manungsa nek malah ucul kathok di muka umum. Pamer aurat ke sana kemari. Nek wedus ra klamben ora mlebu neraka. Tapi kalau manusia mengumbar aurat pada yang bukan mahram, ditampakkan begitu ke sana kemari, ancamannya neraka. Mencium bau surga saja tidak.